Lebih bagus. Bagus ini warnanya. Ini. Wangi dan wangi. Vanda itu kan jarang. Kayak yang kemeruyuk panjang 1 meter. 175. Blue nih. Wangi Mas ini Mas. Itu trotol-trotolnya udah kelihatan. Mantap banget loh. Rowimbun. Kayaknya loh. Jadi ini wajib. Wanti ini Rowimbun gondrong. Wes pol-polan sak mene gedine. Anggraikum. Jadi ini speaknya istilahnya 4 Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggrek, dimanapun Anda berada, semoga untuk sahabat anggrek selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal yang menjadi niat dan hajat untuk sahabat anggrek semuanya. Amin. Oke Mas Akul, selamat berjumpa lagi. Halo, selamat berjumpa lagi. Ini koleksinya apa Mas? Kali ini kita akan dari yang biasanya lain ya Mas ya. Kalau biasanya kan, kalau aku kan cenderung ke dendro biasanya. Ini juga ada yang sebelah sini, yang apa, ada di Paranet ini. Ini ada Cattleya dan ada juga Vanda gitu. Oh no. Yang koleksi saya, tapi ini termasuk unik-unik Mas ini Mas. Dan rata-rata yang ditampilkan yang berbunga tok berarti Mas Inggo? Iya, yang berbunga tok ini, yang berbunga saja. Cuma, tapi ini ada beberapa ini yang jarang Mas. Oh no. Oke no, wes. Langsung dimulai dari yang mana dulu, monggo. Akhirnya kita enaknya yang Vanda dulu mungkin Mas ya. Monggo, yang Vanda dulu. Ini ada silangan dari Vanda Tricolor X Vanda Sandriana. Ini. Pink Mas ya. Ini bunganya unik Mas. Wangi ini. Nah. Oh. Gede tuh bunganya. Trotol-trotolnya itu loh. Terus warna dasarnya itu apa? Pink-pink, merah muda. Iya. Ini bunganya ini modelnya seperti ini lah. Besar tapi ya. Ini gede. Bunganya gede dan besar karo gede apa nih, Mas? Itu sama. Ya sama sih. Oke. Ini ID-nya enak Mas sih. Itu tadi silangan Tricolor itu tadi dan ngono. Sandriana. Sandriana. Ini nih. Bunganya ini jarang loh yang varian seperti ini. Oh, wak 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 wak. Tapi nyeno bagus Mas, asli bagus ini. Kan kalau sepintas dari jauh kan seperti Tricolor ya. Kalau biasanya kan vanda-vanda itu cenderung dia itu ke bulat tuh agak aneh atau Mas. Kayak anggrek bulan gitu toh. Hampir seperti itu toh. Kalau ini dia itu sepalnya sini tuh langsing. Wah, mantap iki. Warnanya juga wah, cakep Mas. Ini kayak batik-batik gitu loh Mas. Cakep ini warnanya. Ya, kalau ini yang ini di harga 500.000. 500.000. Kondisi blendnya kayak ngopo coba? Soalnya ini jarang Mas ini Mas. Sehat ya akarnya ngebior-ngebior. Ini rajin Mas bunga. Ini toh. Ini udah tak potong. Oh iya. Nanti biasanya di ketiak-ketiaknya gitu kalau musim panas gitu dia rajin bunga loh Mas. Ini wajib agak panas Mas ya? Iya. Oh ngono. Oke. Bunganya. Bunganya wah, apik warna nih, asli bagus. Bagus ini warnanya. Ini dulu dari pendek ini juga udah pernah bunga ini. Oh iya sih. Mantap. Sini ini bunganya. 500.000. Unik toh? Bagus. Nyata sehat. Jadi lu masing dua woi lonci apa piye to wi? Ini toh. Ini lo ada Vanda dulu. Oh, Vanda ngono. Oke, siap. Ini kalau yang ini silangannya ini rajin banget ini ya. Iya, ini Lombokensis X Sandriana. Oh, ngono. Kalau tadi Tricolor X Sandriana, ini Lombokensis X Sandriana. Sandriana. Ini rajin banget Mas ini. ID-ne iki lho. Iya toh, Sandriana. Oke, Lombokensis. X Sandriana. X Sandriana. Ini loh, bekas potongan tangkainya ya. Kalau terlihat nyata rajin bunga ya. Kalau silangannya itu ada spesies-spesiesnya gitu wangi. Oke. Okay. Oh, mantap. Ini jarang Mas yang ini. Ki. Jarang. Wangi dan wangi. Vanda itu kan jarang Mas kalau yang wangi. Terus ini loh Mas. Ini bekas tangkainya toh, satu, dua. Ini tipe yang itu pernah tau yang aku jual itu kalau nggak salah di videonya Pak Woto. Itu hampir sama ID-nya. Terus tak carikan yang ini ya. Ada di ketiaknya tadi Mas. Speak ya Mas, anak speak susulan ya. Bentar tak. Ada apa itu ketutupan air Mas.
ngono. Itulah loh. Di ketiaknya itu loh. Kita. Iki loh ketiak bawah itu lho. Ah. Oh, iya kan nyowentil. Jadi ini tipenya emang rumah jin. Istilahnya nerus Mas kalau berbunga. Itu terlihat Mas dari bekas tangkainya ya. Iya. Tanya. Oke, bunganya ini. Ini baru mekar juga ya. Dilihat dari bekas tangkainya ini rumah jin. Jadi ya kalau istilahnya apa ya? Ginjah gitu ya. Ini ginjah. Akarnya wis nyata panjang. Oh, yang ini soalnya kemarin banyak yang pesen yang Vanda wangi-wangi gitu, tapi kan jarang Mas kalau yang wangi-wangi kalau Vanda itu. Harganya piro? Harganya toh? Ini harganya 450 ini. 450.000. Oh, ini segini. Mus koleksian pokoknya. Koleksian pokoknya. Adakah Vanda lagi? Vanda lagi. Tapi Vanda 11 itu loh Mas. Oh, iki yang berdol-berdol jane. Sebetulnya ada yang speak ya. Ini loh, ini Godi. Oh, iya speak 2. Oh, tapi pokoknya kesuwan lah. Oh, toh Godi. Kebesaran lah kalau nurunkan ya agak anu, nanti minta difotokan juga enggak apa-apa. Nah, ini ada kalau Vanda. Ada yang minat silakan diminta difotokan boleh kok. Ini juga ada Vanda spesies. Oh, ini katutan apa sih? Iki loh. Katutan onci apa iki? Oh, ini toh. Ini onci mini ini. Oh, ngono, tak pegangin. Coba iki yang Vanda dulu. Vanda dulu ya. Ini Vanda spesies ini. Mus spesies. Ini Tesselata ini. Oh, Tesselata. Ini wangi loh, Mas. Bunganya seperti ini, cuma ini racun bunga juga. Kalau namanya silata. Tinggi ya. Dua anakan ya. Dua anakan. Dua kaki. Ini 350 ini Mas. 350.000 oh. Teselatai. Oh. Teselatai itu 350.000. Oke. Okay. Terus Teselata jarang ya. Taruh di sini dulu ya. Agak sulit soalnya. Ben ora semrawut loh Mas. Onci, nah. Cuwili oncine. Terus kita pindah ke onsi ya. Oh. Onsi. Ayo onsi yang pe saya pegang iki lho. Nyah. Ini onsi mini. Onsi mini. Ini serajin bunga tapi bunganya lucu lho, mini-mini seperti ini lah. Ini sebesar apa itu? Golden shower, Mas. Sebesar golden shower tapi ini bukan golden shower. Bukan. Nanti ID-nya ada, Pak. Bagus kan? Lucu kan? Ada roknya itu berbintik-bintik. Ini 3 tangkai lho. Rimbun. Ini emang jenisnya kecil gini. Onci mini. Kecil jenisnya. Ini ya. ID ada yo. Ada, nanti cari kan. Oke, piro? Ini harganya ini 150 ini. 150.000 rimbun loh. Rimbun loh ini. Oke. Okay. Wendek jenis mini, mini yang suka mini. Soalnya kan ada yang bagian yang tepatnya itu ketemuan gitu loh. Terus ini ada habis mini, ini ada yang onci jumbo. Jumbo, oke. Ini wangi Mas kalau yang ini Mas. Pol wanginya. Onci jumbo ini. Nah, bunganya bisa 1 meter. Panjangnya tangkai maksudnya gitu. Panjangnya tangkai. Namanya terus balepnya besar-besar. Oncidium Tropic Breeze. Boyo aku. Ini balepnya gede-gede. Jan gede balepnya. Ini ya, Oncidium Tropic Breeze. Coba. Tropic Breeze. Ini sudah enggak istilahnya enggak samar mati Mas. Soalnya ini medianya kan dia sudah beradaptasi di sini pakai apa itu? Sepet di sini. Bukan sepet. Oh. Ini sampai pecah. Nih. Pot akarnya itu sampai memecahkan pot. Nah, ini keluar ini tanaman lama banget ini. Iya, soalnya itu loh, akarnya sudah sampai mecahkan pot jadinya ya ini. Terus bunganya besar ya ini. Kalau ini dijamin wes awet Mas, wes tahan banting iki. Onci tahan banting nek iki Mas. Bunganya ini tangkainya, itu tangkainya lho, tangkainya ini aja sudah 1 meter lebih lho Mas. Soalnya ini tuh bisa tinggi Mas. Mulai dari bawah. Kelebihannya lagi tangkainya ini enggak ngeloyet Mas. Tegap yo. Tegap. Enggak usah kasih penyangga. Enggak usah. Rame lo ya. Jangan dikira enggak rame, ya, rame. Belum mekar full soalnya. Masih lama. Aman. Ini jenis tangkai yang kemruyuk panjang 1 meter. Balepnya saja sudah kelihatan gede-gede. Balepnya istimewa ini baru ya. Balep ini yang ini. Terus yang ini yang tengah ini yang bawah bunga. Yang berbunga di balepnya. Lebih besar lagi. Iya, Tropic Breeze. Terus apa nih Mas iki? Tangkainya kayak
batang bambu. Betul. Beruas-ruas. Oh. Baru mekar. Baru mekar. Atasnya masih kenop-kenop semua. Ini tropik. Aman. Tropik breeze ini di harga anu Mas ini Mas. Ini harga 550 Mas ini. 550.000 tropik breeze. Tropik breeze. Ini anaknya banyak soalnya. Terus ini buat, ini tinggal cantol enggak usah. Tinggal cantol. Oh, di... Tinggal cantol wis enggak pindah mati-mati. Oh enak ini. Opo. Aman. Mudah rawatannya iki. Seharusnya ini potnya diganti lebih besar lagi Mas. Oke, yo nanti juragan barune ae. Enggak apa-apa. Oke. Oke, 550.000. Oh, 550.000. Oke. Terus kita sekarang sudah ke ini ada onsi lagi Mas. Onsi lagi. Lansianum Mas. Lansianum. 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 Oh, nah biasanya orang-orang nyebutnya onsi pedang. Nah, gitu loh. Daunnya seperti daunnya pedang. Kan seperti pedang. Oh, ngono. Ini juga rawatan lama Mas ini Mas. Ini kan rajin bunga. Ini bekas tangkainya. Tapi daunnya kan seperti anggrek bulan. Nah ini bunga ini. Ini harganya ini Lansianum ini harganya 175 ini Mas. 175 Lansianum. Lansianum. Lan. Lan. Floran. Lan. Lance. Oke. 175. 75. Dilihat dari gantungannya terlihat tanaman sudah lama. Oh, gantungannya sudah pada. Oh, ini yang model gantungan segitiga ini kawat tiga ini jenis zaman biyen. Zaman biyen. Jadi sing saiki wis kawat semua apa? Kawat dua. Kawat dua. Terus apa nih? Apa ya saiki Mas? Katlia Mas. Oke, okay. Yang oke, okay, iki katlia sing blue-blue Mas, nek blue sing warnane unik-unik iki ini mini Mas ini Mas. Oh, blue. Apa iki? Ini ID-nya ini loh. Wes ganti terjemahkan sendiri. Karyat Mini Queen Mariane Mateu. Mateus. Wah, enggak teman-teman jenenge. Lah embo, ila Jawa ya mau. Ini lo warnanya. Oh, blue-blue nih. Ini ada berapa batang Mas? Ini jenis mini. Jadi ini rawajin bunganya. Oh, toh. Ini lo bekas tangkainya. Oh iya, rawajin. Ini rawimbut sampai metu pot ya, Mas. Wah, ini buah sepi-sepi cocok ini. Cocok ini rawimbut. Kan sudah keluar pot. Iya. Makanya split. Ini kalau split jadi berapa saja? Wah, ini yang ini. Oh, mantap. Wajin ini. Bunga ini seperti ini. Nah. Ini agak seperti lembek ya, soalnya baru kena hujan. Sini ini juga baru mekar. Dan baru mekar juga. Oke, Mas Biro. Ini toh. Ini 500.000 ini. 500.000. Karyat okay. Mini Queen. Mini Queenie. Mini Queenie. Mini Queenie. Terus sebelahnya ini, ini rawimbun Mas. Tapi ini ada versi murahnya Mas. Ini. Ini Cattleya Devine Beauty. Devine Beauty. Atau Rinko Cattleya Devine Beauty. Oke. Bunganya ini. Wangi Mas ini Mas. Kayak enak corongnya nganu siput ya. Ini lah. Oke. Ini loh tapi ya, ini yang antri mau mekar. Nah. Satu. Oh iya, tiga knop. Tambah. Ini lagi. Wah, jadi aman. Oh, ya aman Mas, numerus istilahnya. Nah. Rawimbun segini loh Mas. Aman ini. Wah, selama banget iki. Rawimbun. Rawimbun ya. Rawimbunnya segini ya. Oke. Okay. Davina Beauty. Ini Davina Beauty ini di harga Divine Mas. Divine. Oh, Divine. Aku macane ya Davine kadang-kadang. Divine, Divine. Lek umumku ya Davine. Davin aku. Padahal Divine. Divine. Divine Beauty. Beauty. Piro? Ini harganya yang ini 750 ini Mas. 750.000. Oh, yang mekar satu tangkai ya. Yang belum mekar dua tangkai. Betul. Wangi pol ini. Terus ada lagi yang Divine Beauty ya Mas ya. Carikan lagi yang harganya sekitaran 250. Oh, enak toh Mas? Enak dong. Oh, beda varian. Ya enggak beda varian, kan enggak rimbun. Oh iya. Kalau itu tadi kan bisa disebut jadi tiga. Ya. Oh, ya ini sudah kenop ya. Kenopnya kenop, dua. Kenopnya dua. Ah, ini. Ini 200. 50.000. Oke, satunya lagi.
Nah, ini. Nah, mantap iki. Ini juga 250.000. Ini bawa 3 knop. Bawa 3 knop. 250.000. Oke. Kae, kae yo beauty kae, diviner. Bukan. Bukan, kalau itu bayane leopard, Mas. Masa? Itu lewangka itu. Nah, bukan ini. Beda ini trotol-trotol kalau yang leopard. Oke. Wai. Wainae leopard. Wainae leopard. Nah, nanti contoh bunganya ada. Trotol-trotol bagus lah iki. Ini kondang, Mas. Ini lho, trotolnya udah kelihatan. Mm-hmm. Ya itu trotol-trotolnya udah kelihatan. Ini kondang ini. Kondang kalau sudah tersohor. Kanan kiri ya. Kanan kiri ini dua jalur. Ini medianya media lama, apa bongkahan kelak, sabut kelapa. Heeh. Jadul. Jadul ini. Ini harganya ini segini ini 600.000 ini. 600.000. Oke, Wainae leopard. Wainae. Wainae. Angel mento. Angel ilat-ilat Jawa. Wainae. Artinya yo angel, Mas. Oke. Terus yang dipegang? Ini. Ini miniata ini anggrek biasa ini. Oh, Ascocentrum. Ascocentrum. Panda mini ya. Ini bungane. Ini kubuasin di... bunga ini bekas tangkainya. Oh iya. Sampai tak potong ini Mas bekas tangkainya. Ini di kayu fosil ini. Kayu fosil. Iya. Wah, sampai kayak ngono ya. Ini bungane Mas. Ora tahu. Ini sama. Heeh, sama. Coba. Ini juga gitu, ruwajin Mas dia berbunga. Oh iya. Jadi enggak biasanya kan musiman toh koyoke. Kalau ini koyoke enggak mengenal musim Mas dia itu. Ini loh. Teng keretik. Ini murah kok Mas yang ini Mas? Ya. Ini 50 ribuan. 50 ribuan. Oke, tinggal pilih mau yang rimbun atau yang di kayu fosil gitu aja, sama-sama ya. Gondrong. Sama-sama gondrong. Rp50.000. Oke. Okay. Murah kalau anggrek di sini anggrek yang apa? Biasa-biasa gitu. Kan ini spesi lokal. Unik. Iki sikat iki Mas, katutne pisan. Oke, sikat ini toh. Kira ya Mas sikat ini rimbun agak. Alah ya mbuh kira. Tapi ini beda Mas. Ini ruwajin bunga. Jadi biasanya kan musiman toh sikat itu. Nah, ini apa musimnya kan enggak ini loh sepertinya. Oh iya. Sekundum ini. Nah, ini enggak musiman ini. Sekundum. Alah, ini enggak musiman ini. Soalnya kenapa? Di sini kan ini dirawat toh. Daunnya segini loh. Panjang loh, yo. Gede. Malamnya panjang yo. Gede. Loh. Gede. Wes akare wis koyo ngono, nemplok-nemplok. Iya, tak jedeg nek, jedeg nek. Oke, iki lho akare. Iya. Heeh. Akare ngono. Wis aman pokoke. Akare rupane merah. Aman ini bungane. Modelin ruwi tiblek sikat iki. Tapi ini rajin ini enggak musiman ini. Piro iki gak sikat iki? Sekundum. Sekundum ini 200.000 itu. 200.000. Oke. Terus ini Mas, ini ada Cattleya ini Mas. Ini aku tapi ID-nya lupa loh Mas. Nah, kalau enggak buka buku nanti tak bukakan ya. Oh ini. Oh, soalnya ruimbun Mas ini Mas. Bunganya besar yo. Gede bunganya. Wah. Oh, ya. Bagus ini. Niki loh, tapi ya ini agak pedes Mas. Soalnya ini ruimbunnya loh toh. Oh, lho akarnya. Lah akarnya koyo ngene loh Mas. Nyata super sehat ya akarnya. Wah, baru kena air hujan pisan. Iya, biasa ini. Untuk wah, ruimbune janan Mas. Mantap, lho kembangnya wis. Apik banget. Wis 500.000 iki Mas. Ini 500.000. ID-ne piye engko? Engko ID nak golekane buku Mas iki Mas. Oke, ini ya. Ini puh, mantap banget lho. Ruimbun. Terus akare lho Mas. Pote kan ada gubel akar. Jan. Pokoknya mantap lah. 500.000. 500.000. Terus. Aku nek neneh Mas. Iki tropical pointer iki kan nganu bawa kenop toh Mas iki? Ya, nanti kalau katanya itu soalnya kan bunganya enggak terlalu lama banget toh. Jadi harus belinya yang kenop-kenop ini enak. Nah, ini tropical pointer ini jenis mini Mas ini Mas. Jenis mini ini mantap ya, ini mantap. Rajin berbunga lo ya, rajin berbunga, setiap tunas ada bunga, pokoknya bertunas pasti bawa bunga. Tropical pointer itu bunganya kayak Davin gini. Tapi dia itu apa istilahnya,
trotol-trotol mas. Mono. Di sini ada trotol-trotolnya. Oh modelnya sih. Seperti. Ini tapi di sini ada trotol-trotolnya oh, okay. Gitu. Piro iki? Ini 350 ini. 350.000 tropical pointer. Tropical, okay. Tropical pointer. Oke. Oke. Ah, ini lo nek baso Cattleya Mekai Lois. Okay. Baso Cattleya Mekai Lois. Iki. Ada macam-macam lo mas, Mekai Mayumi, Mekai Lois oh, gitu. Oh, no, iki yang Lois. Lois. Ini lo ya, ada amplopnya lagi mas sebelah sini mas. Ini. Oh iya, oh, siap. Ini bunganya seperti ini lo. Terus ini dipakis mas. Tempel pakis ya. Oh, jadi ini. Jadi beberapa jalur. Ini loh akarnya sampai tembus ke belakang. Ini ya, ini tunas baru, itu tunas baru. Itu tunas baru, ruimbun ini. Oke. Okay. Nah, bunganya loh. Jadi ini rajin bunga. Ini mau ditempel gitu, mau dipakis ditempel gini, cantik juga ditempel di tembok. Terus tinggal gitu. Kalau punya tembok, carol tembok. Oh, kalau oh. Punya pohon, tempel pohon. Itu oh. Cantolnya. Ini harganya amat. Juga ekonomis mas. Iya. Oh. Ini harganya. 200.000 mas. 200.000 Mekai Lois. Kayak gini loh ya. Oke. Okay. Ruimbun bisa. Ah, oke. Okay. 200.000 bisa. 200.000. Terus enak lah, sumurang lagi mas. Di. Ini ada nanti di. Ada beberapa. Ini contoh saja ya satu. Ah. Nanti ada beberapa yang di pot seperti ini. Harganya 100.000-an mas. Ini. Brassavola. Brassavola. No dosa. Ini kalau malam wanginya kayak melati. Ini kenop. Ya, ini bunga kunti. 100.000 itu kalau bawa kenop loh ya. Kenop ya. Nanti tak carikan itu ada di sebelah sana itu ada. Ini 100.000. Contohnya ini. Contohnya ini. Oke nanti bisa minta foto. Contohnya plannya segini di pot gantung seperti ini. Pokoknya tinggal gantung loh ya. Pokoknya tinggal gantung. Itu ada knopnya ini 100.000. Kalau bengi, kalau malam wangi. Wangi bengi bakal di rumah. Kayak wong bi. Terus nah, ada lagi mas, ini jadulan mandi. Oh, mandi nih. Oh, ini. Oh, ini ngene wong-wong sing rimbun-rimbun. Rimbun terus amat sangat familiar di penganggrek ini. Mandi nih rimbun gondrong. Wes pol-polan sak mene gedine. Ya, ini apa? Wes plane lho bagus. Besar-besar ini. Bukan mantini yang apa ya? Pendek-pendek itu. Pendek-pendek yang cabutan apa gimana bakul baru ditempel. Wah, ini sudah rawatan. Pokoknya tinggal cantol juga aman. Gede sak mene. Mantini ini asli besar kok. Plane lho besar. Besar, akarnya gondrong kayak gini lho ya. Ini harganya 500 ini mas. 500.000 mantini. Gondrong ini. Gondrong. Tunasnya banyak loh. Banyak. 1, 2, 3 sana. 4. Ini nih. 5. Wah. 6. Wah bagus ini. Bagus nombong rimbun koyok ini mas. Wah jempol. Tinggal cantol. Jangan diteduhkan mantini. Nanti cuma bertunas. Tok. Enggak bunga-bunga. Itu diteduhkan enggak bunga. Enggak bunga-bunga. Wah. Harus. Kena sinar matahari langsung ini minimal sampai jam 11. 3 kiloan mas ya. Bekas tangkainya. Rimbunnya itu loh, mantap mas. Ini bekas gondrong. Bekas tangkainya banyak. Gondrong kayak gini. Wah, ya itu ngerawat sawi mas. Manti ini loh, walaupun apa ndak koleksi yang mahal tapi lek rimbun begini yo. Oh, rawatannya luwam banget mas. Tetap istimewa. Nah, ini loh mas, ini ada yang istimewa mas. Anggraikum. Bukan agri lo ya. Anggraikum bro. Duh, salah neh aku. Iya. Dua ya, sepiknya dua. Dua. Ini sebenarnya yang ini ada loh mas bawah sini tak dikasih tahu. Oh iya. Toh. Sampai bawah-bawah sepik ini. Kadung sepik istilahnya rajin. Rajin. Ini loh juga sepik lagi ini. Oh iya nih ini. Toh. Ini sepiknya 4 sebenarnya. Ini loh ya. Nih coba lagi, carikan lagi. Anggraikum. Jadi ini sepiknya istilahnya 4 mas. Oke. Mas, mungkin sepiknya 4 ya. Terus kekinya, anakannya 2 atau 3, Mas? Ini 3. 3.
Anakannya tiga. Anakannya tiga udah besar besar. Satu jam tidak apa-apa, sampean gantung nih ngono. Mas kamu lima. Iya. Ya, tiga ya anakannya. Speaknya empat. Ini. Ini loh ya. Ini rumpun satu. Ini, nah ini dua, terus ini sendiri. Mau dipisah juga bisa itu, ini loh ya. Speaknya satu yang panjang. Dua yang panjang ya. Dua yang panjang. Terus yang pendek. Ada ini. Dua. Ini. Nah ini. Ya. Itu dan bawah, bawah, bawah ada itu. Ini. Oke, empat speak. Empat speak. Romanya. Lah, ya. Anggraikum ini memang lama proses speaknya. Proses speaknya lama. Lama. Bunganya juga awet kok. Ini mungkin ya mas ya. Ini mekar lebaran mas ini mas. Bisa sesudah ya mas. Lah anggraikum. Oh, sewi soalnya mas. Lama. Terus, tapi ini bagus banget sesuai dengan harga nih. Nunggu bunganya. Tuh, dengan penantian yang panjang itu sesuai kalau sudah mekar. Kalau beli kecil sampai aku ini rawat dari kecil mas ini mas. Ini. Ini aku rawat ini sekitaran 6 tahun mas ini. Ini. Bayu. 6 tahun baru segini. Ini loh rawat dari masih yang separohnya anak yang kecil. Oh, yang ini. Oh, untuk 6 tahun sampai segini. Anggraikum Eburnium. Sampai segini. Sampai segini besar mas ya. Ini 6 tahun. Ini tanah. Harganya mas 3.500. 3.500. Mas penutupan ini mas. Gede. Tapi ya super super. Super. Mas super. Plannya itu super, ndak ada ini apa? Yang gundul mas. Dari daunnya utuh. Yang bawah, utuh. Ke atas itu utuh banget. Bawa speak 4, anakannya 3. Oh, ini iya toh. Di daun-daunnya ini saking ini daun lama toh. Sampai berlumutnya berlumut ini. Ini sampai berlumut sangkek daunnya lama banget ini. Oke mas. Wah, aku ini nyekel ini. Ya keju. Satu jam lo tak jamin ngurut nih. Oke, okay. Anggraikum Eburnium 3.500. Lagi berbunga ini mas. Siap berbunga. 3.500. Oke, okay, 4 speak ya. Koleksiannya. Wapet. Wes. Wes. Piye? Dah dulu ya mas ya. Ngono. Oh. Oke, okay, siap. Okay. Untuk sahabat anggrek, semoga salah satu yang saya review bersama Mas Ditae ada yang cocok di hati, monggo dipesen-pesen. Nomornya ada di deskripsi. Oke. Okay. Pokoknya cakep-cakep lah. Oke, okay, terima kasih. Semoga sehat selalu, bahagia selalu untuk sahabat anggrekku. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.